Hidangan nasi lemak dan sup wantan telah membawa tuah buat seorang suri rumah tangga kelahiran Ipoh apabila dia dinobatkan sebagai juara pertandingan MasterChef edisi UK 2014 beberapa semalam sebenarnya. Catherine Chin Wan Ping Combs telah yang menetap di United Kingdom memukau para juri bukan sahaja dengan dua hidangan tersebut, malah turut menyajikan beberapa sentuhan pencuci mulut yang lain. Episod akhir program itu disiarkan menerusi saluran BBC One di UK malam semalam. Dua lagi finalis yang turut berentap untuk mahkota MasterChef UK musim ke-10 itu adalah Jack Lucas yang merupakan seorang graduan dan Luke Owen seorang jurutera robotik. Ping Combs mengakui mewarisi bakat memasak daripada ibu dan neneknya serta mula memasak sewaktu menuntut di Oxford. Ditanya mengenai perancangannya selepas memenangi program itu, dia bercadang untuk mempelajari lebih lagi mengenai masakan Asia Timur selain berhasrat untuk membuka restoran atau sekolah masakan satu hari nanti.